Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, bersama kembali kita berjumpa dalam acara Ramadan di Rumah kerjasama MCCC dengan Lazismu. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini adalah kesempatan yang sangat istimewa karena bertepatan dengan milad Aisyah ke-103 Masehi atau ke-106 Hijriah. Telah bersama dengan kami Ketua PP Aisyah, Ibu Dr. Anda Siti Nurjanah Johantini, MMMSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Bu Nurjanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah. Ibu, sehat? Halo? Halo, Ibu, sehat? Sehat, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Njih. Baik Ibu, hari ini kesempatan yang luar biasa Ibu karena sedang pas dengan milad Aisyah Ibu ya yang ke-103 Masehi dengan judul Gerakan Ta'awun Sosial Peduli Dampak COVID-19 untuk Keselamatan Bangsa. Kira-kira apa Ibu yang apa pesan utama yang ingin disampaikan oleh Aisyah pada kesempatan milad kali ini? Baik Mbak, terima kasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kesempatan yang sangat baik Ramadan di Rumah, program dari MCCC dan Lazismu, TVMU dan juga mungkin berbagai pihak SM dan semuanya. Kesempatan yang sangat baik pada hari ini, kebetulan hari ini tanggal 19 Mei 2020 yang bertepatan dengan milad Aisyah ke-103 menurut hitungan Masehi dan 106 menurut hitungan Hijriah. Jadi ini sebuah waktu untuk kita menyatakan syukur atas nikmat Allah dari perjalanan sebuah organisasi besar Islam di Indonesia yaitu Aisyah yang sudah menapaki kali ini memasuki dan memulai abad kedua dari sebuah perjuangan kaum perempuan Indonesia Muslim untuk kepentingan perempuan, anak-anak, untuk kepentingan umat dan bangsa dan kemanusiaan semesta. Sehingga tema milad pada tahun ini adalah Gerakan Ta'awun Sosial Peduli Dampak COVID-19 untuk Keselamatan Bangsa. Kita ketahui bersama bahwa pada kali ini Indonesia dan 213 negara telah terdampak atau kena musibah COVID-19 termasuk di Indonesia, yang tentu korbannya atau musibah ini membawa korban yang sangat besar, luar biasa dan dahsyat, dan berdampak juga pada kehidupan manusia, pada kehidupan sosial, politik, ekonomi, keagamaan, dan banyak hal yang tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Oleh karena itu, kesempatan milad kali ini sesuai dengan situasi dan kondisi, maka Aisyah mengangkat sebuah gerakan dan ini dilakukan secara nasional yaitu ikhtiar untuk berta'awun sosial, kita peduli, kita empati kepada banyak pihak saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 dan juga ini dalam rangka untuk menyelamatkan bangsa kita demi keselamatan sebuah bangsa kita yang dengan penduduk yang sangat besar, mayoritas Muslim, di mana kemudian Aisyah Muhammadiyah ini menjadi bagian yang harus terpanggil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan bangsa. Salah satunya adalah karena musibah COVID-19 ini. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan, Mbak, kesyukuran ini dan berterima kasih kepada banyak pihak yang selama ini sudah bersinergi, berkolaborasi, mendukung dari kegiatan-kegiatan dakwah Aisyah, baik itu dari persyarikatan dengan seluruh komponen persyarikatan, amal usaha, dan juga dari banyak pihak, dari pemerintah, kemudian dari berbagai pihak yang
selama ini begitu akrab dengan Aisyah untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, untuk menjalankan tugas-tugas sosial ekonomi melalui dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Aisyah. Yang kedua, bahwa selain kesyukuran kami dan ucapan terima kasih kepada semua pihak pada kesempatan milad ini, kami juga ingin menyatakan refleksi dari perjalanan Aisyah yang usianya sudah 106 tahun atau 103 tahun, sebuah perjalanan yang cukup panjang yang dimulai di zaman di mana kehidupan masyarakat pra-Indonesia, di mana perempuan juga masih jauh tertinggal dan kehidupan masyarakat juga sangat tertinggal bahkan pada situasi penjajahan. Tetapi para perempuan-perempuan Muhammadiyah pada saat itu telah menginisiasi, Nyai Dahlan bersama Kiai Dahlan menginisiasi sebuah organisasi perempuan Muslim yang gerakannya diharapkan akan mencerahkan dan memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan dan kehidupan umat dan bangsa. Dan pada saat ini perjalanan itu sudah apa kita lihat sejarahnya, tetapi dalam konteks milad kali ini kita perlu merefleksikan dan bagaimana ke depan Aisyah ini mesti kita jalankan secara lebih baik, lebih maju, kemudian juga bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas, tidak hanya saja di Indonesia, tapi juga bagi dunia. Karena apa? Karena Aisyah juga telah melakukan ikhtiar-ihtiar, berkolaborasi, berkomunikasi, dan melakukan berbagai aktivitas dengan negara-negara lain, dan bahkan juga kita punya duta-duta Aisyah yang secara formal, secara resmi ada di berbagai negara yang kita diwakili oleh teman-teman Aisyah, kader-kader kita, yaitu pimpinan cabang istimewa Aisyah di berbagai negara yang saat ini dan sejak hari kemarin turut serta untuk merayakan milad dengan kesyukuran dan juga penuh doa dan ikhtiar karena kita ada pada situasi yang betul sungguh memprihatinkan. Begitu, Mbak. Iya, baik. Masya Allah, luar biasa, Ibu. Perjalanan Aisyah sudah lebih dari tahun kedua. Masuk abad kedua, Bu Inye, yang sudah sangat banyak sekali dilakukan. Baik, Bu. Kita kembali ke tema, Ibu. Gerakan Ta'awun Sosial, itu bagaimana, Ibu, kegiatannya? Ya. Berbagai kegiatan ta'awun sosial ini dalam rangka milad ini, jadi begitu COVID-19 ini sudah mulai ada di Indonesia atau berdampak di Indonesia pada awal Maret, ya, pada awal Maret, dan pimpinan pusat Muhammadiyah pada waktu itu mengatakan bahwa Muhammadiyah siap dengan kesiapan rumah sakit dan seluruh unsurnya untuk peduli COVID atau tanggap melawan COVID ini. Di situ Aisyah juga sudah masuk di dalamnya. Jadi Mbak, ta'awun ini kita angkat sebagai tema karena selama COVID ini, selama musibah COVID ini, Aisyah sudah punya pergerakan yang luar biasa. Pertama, kita bergabung dengan MCCC yang sudah dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yang itu juga strukturnya sampai di tingkat bawah. Kita memiliki rumah sakit, kita memiliki dokter, tenaga kesehatan, para medis yang begitu rupa, yang itu menjadi tumpuan garda terdepan untuk berjihad, berkhidmat, menangani pasien-pasien COVID, yang kemudian dari sinilah juga rumah sakit Aisyah sudah terlibat. Di awal pertama dinyatakan 15 rumah sakit oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan saat ini konon sudah 78 rumah sakit termasuk rumah sakit Aisyah, artinya rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah, dan bahkan juga klinik-klinik. Jadi kita perjalanan satu abad lebih itu menunjukkan bahwa dia sebagai gerakan perempuan Muslim ini telah memiliki modal sosial yang cukup besar dengan institusi untuk menggerakkan terlembaga seperti rumah sakit yang tentu tidak mudah, ya, tetapi organisasi ini sejak awal
sudah bisa mendirikan rumah sakit, dan para perempuan-perempuan tenaga medis juga itu terlibat untuk bisa berjibaku menangani berbagai persoalan tentang kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, dan masyarakat tentu berkomunikasi dengan masyarakat dunia apa yang sedang menjadi perhatian dari concern kesehatan. Ini menjadi salah satu modal sosial yang luar biasa. Kemudian yang kedua, saat COVID ini, saat kemudian semuanya harus dikendalikan dari rumah, bekerja dari rumah, stay at home, kemudian belajar dari rumah, maka institusi pendidikan kita juga luar biasa. Aisyah mensosialisasikan, mengedukasi bagaimana masyarakat, baik itu di melalui pimpinan-pimpinan Aisyah sampai di tingkat bawah, dan juga dengan amal-amal usaha Aisyah, misalnya pendidikan, bagaimana kita juga menjalankan pendidikan ini di rumah begitu ya, baik. Karena pendidikan Aisyah itu dari tingkat PAUD, TK ABA sampai ke universitas. Jadi kalau TK dan PAUD itu jumlahnya puluhan ribu, tapi kita juga punya sekolah dasar, punya SMK, punya SMA, dan juga punya perguruan-perguruan tinggi, dan dua di antara perguruan tinggi itu adalah universitas, yaitu Universitas Aisyah Yogyakarta dan Universitas Aisyah Surakarta. Ini institusi dan modal sosial yang besar, yang luar biasa, yang bisa kita manfaatkan, kita gerakkan untuk kepentingan dakwah Aisyah. Sosialisasi pendidikan lewat rumah dan sekaligus membangun, menguatkan bagaimana keluarga sakinah itu dibangun pada situasi COVID ini, mendapatkan momentum dan hikmah dari kondisi COVID ini. Jadi itu dari sisi pendidikan. Dari sisi bagaimana kita harus berta'awun untuk peduli dampak bagi saudara-saudara kita yang du'afa mustad'afin. Saudara kita masih banyak yang du'afa mustad'afin pada situasi normal. Apalagi pada situasi COVID ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang terkena dampak karena dia di PHK, karena pekerja harian yang sudah tidak ada pekerjaan lagi, para bakul-bakul, kemudian juga warung-warung yang juga sudah mulai tutup karena pada situasi tertentu memang harus ada menerapkan protokol kesehatan, tapi di sisi yang lain juga mulai sepi dagangannya dan seterusnya, dan kemudian harus berpindah online yang semuanya belum tentu kompatibel. Maka di sini banyak pihak saudara kita yang harus mendapat perhatian. Aisyah dengan kegiatan ekonominya di sana, kita mendorong di dalam kegiatan ta'awun itu menyiapkan lumbung hidup. Jadi ibu-ibu Aisyah, mereka berkolaborasi, berta'awun, saling berbagi dan membangun sinergi. Bagaimana siapa yang memiliki perdagangan apa, kita kemudian membeli, dan dari membeli itu kemudian kita bisa berbagi untuk kepentingan dibagikan kepada saudara-saudara kita. Contoh Mbak Din ya, Aisyah ada di Ngawi itu mereka memproduksi garam. Nah, garamnya ini juga garam yang berkualitas, memproduksi gula, dia bikin masker dan sebagainya. Semuanya ini ternyata bermanfaat untuk kehidupan dan untuk kita bisa membagi. Satu sisi kelompok-kelompok usaha ekonomi Aisyah ini tetap berjalan, tapi di sisi yang lain juga bisa berbagi sosial. Kita ajak mereka untuk menanam, bagaimana ketangguhan di komunitas ya, itu dilakukan oleh Aisyah. Dan siapa punya apa, dan itu harus tetap hidup di dalam kegiatan ekonomi, tetapi bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, tetapi kita menyiapkan barang dari lingkungan kita sendiri. Nah, itu di kegiatan-kegiatan ekonomi, belum dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Sekarang ibu-ibu Aisyah dalam konteks ta'awun ini juga harus memiliki perhatian terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah sekarang sedang program bantuan sosial sedang berjalan. Maka ibu-ibu di Majelis Kesejahteraan Sosial, mereka punya tool untuk melihat, menginventarisir kiri kanan dari
saudara-saudara kita itu yang seharusnya dia layak mendapatkan bantuan. Apakah mereka sudah mendapatkan bantuan, sudah terdaftar atau belum, dan itu juga menjadi bagian dari kegiatan Aisyah. Semua ini dirangkai dalam kegiatan sebuah ta'awun sosial. Jangan sampai bantuan-bantuan itu tidak sampai kepada yang berhak. Jadi mereka melalui komunikasi di tingkat bawah itu mereka sudah melakukan itu. Bahkan Mbak Jin, di banyak tempat ibu-ibu ini sudah mulai berkolaborasi dengan dana desa. Bagaimana cara dana desa ini bisa dimanfaatkan untuk COVID? Bagaimana ibu-ibu Aisyah ini berkomunikasi dengan pemerintah desa, mendorong dan mendukung agar supaya dana-dana tersebut juga sampai pada tempat yang seharusnya. Jadi semua ini adalah menjadi bagian dari ta'awun sosial. Tentu tidak kalah penting perhatian kita pada konteks ta'awun sosial ini adalah memperhatikan keluarga dengan menguatkan spiritualitas, nilai-nilai keagamaan. Kenapa demikian? Kita tidak berharap bahwa pada situasi COVID seperti ini, kemudian ada keluarga-keluarga yang tidak punya harapan, galau, dan kemudian mengambil keputusan-keputusan yang tidak pada tempatnya, dan bahkan keputusan-keputusan itu mungkin bisa menjadi keputusan yang dilarang agama karena situasi. Nah, pengajian-pengajian Aisyah melalui virtual itu masuk di tempat-tempat itu melalui jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Aisyah, dan ini bergerak sampai di tingkat bawah. Satu lagi yang menjadi concern utama pada kegiatan Milad Aisyah kali ini, Mbak Din, adalah kita punya aksi Sapa Guru Aisyah. Sapa Guru PAUD, Guru TK, dan guru-guru yang memang bekerja di Aisyah. Luar biasa, mereka puluhan ribu guru yang kemudian hari ini semua serempak mendapatkan apresiasi, yang apresiasi itu tentu bentuknya masih sederhana, tetapi kenapa harus kita lakukan selama ini? Yang namanya guru Aisyah, guru taman kanak-kanak Aisyah, guru PAUD Aisyah, mereka kebanyakan adalah relawan. Mereka berkhidmat karena ingin mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang kuat kokoh imannya, tetapi juga berkemajuan. Luar biasa. Kalau kami melihat di berbagai pelosok itu, guru-guru kita ini semangatnya luar biasa, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan materi, tetapi mereka dengan jerih payahnya, dengan keikhlasannya, mereka bersedia dan ikhlas berjibaku mendidik anak-anak kita. Itu Mbak Dina. Masya Allah, banyak sekali yang sudah dikerjakan ya Ibu. Tentu saja pemirsa akan banyak sekali pertanyaan terkait dengan kegiatan Milad Aisyah yang luar biasa kali ini. Tapi kita tunggu yang lewat berikut ini. Rumah aja bersama TVmu. Beragam program keren dan asik bakal menemani Anda di rumah. Tausiah Dai Cilik menampilkan dai-dai cilik dari sejumlah sekolah terbaik Muhammadiyah. Setiap Senin hingga Ahad pukul 3 pagi dan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pertanyaan netizen dari media sosial akan dijawab para Ustadz Muhammadiyah di acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Tayang tiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 dan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Perjalanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dikisahkan oleh Ustadz Muda Muhammadiyah Irfan Rizki Nuryanto Haas di program Syirah Nabawi. Pastikan Anda menyaksikan di jam 8.30 dan 15.30 waktu Indonesia Barat setiap Senin hingga Jumat. Sejumlah pimpinan pusat Muhammadiyah akan tampil di Kultum Ramadan.
dengan tema Miraj Ruhani di Tengah Pandemi, hasil kerjasama TVMU dengan Suara Muhammadiyah. Ramadan di Rumah, sebuah live talk show yang akan menampilkan pimpinan pusat Muhammadiyah. Program hasil kerjasama TVMU Jogja, MCCC, dan Lazismu ini tayang setiap hari Senin sampai Ahad pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk meraih motivasi Islami dari motivator muda Advan M. Kausar di Inspirasi Ramadan. Tayang tiap hari Selasa dan Kamis pukul 4 pagi, 11.30 siang, dan 20 malam waktu Indonesia Barat. Baik, kembali bersama kami di Ramadan di Rumah. Baik, sebelumnya silakan bagi para pemirsa yang menghendaki untuk berinteraktif bisa langsung telepon atau kirim WhatsApp di layar kaca, sudah ada nomornya. Dan jangan lupa untuk berdonasi kepada Lazismu pada rekening yang akan kami sampaikan berikut ini. Telah tersambung bersama kami Ibu Dokter Anda Siti Nurjanah dari Rumah. Ibu, kali ini kita akan baca beberapa pertanyaan ya Bu ya, ada dari WhatsApp. Pak Iqbal, Yogyakarta. Tepatkah kalau ta'awun sosial kita mendahulukan kepentingan warga Muhammadiyah yang terdampak COVID dibanding yang lain? Bagaimana Bu Nurjana? Diulang Mbak, bagaimana? Oh ya. Tepatkah kalau ta'awun sosial kita mendahulukan kepentingan warga Muhammadiyah yang terdampak COVID dibanding yang lain? Mendahulukan warga Muhammadiyah yang terdampak COVID dibanding yang lain? Baik, tentu yang namanya yang terdampak COVID itu tidak pilih-pilih ya, tidak pilih warga, tidak pilih agama, tidak pilih ras, tidak pilih ini. Kemudian juga ada warga kita yang tentu juga kena dampak, maka program ta'awun ini luas. Jadi ada dua, tentu bagi warga-warga kita tentu mendapatkan perhatian yang luar biasa dan lebih melalui kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas, di ranting-ranting kita. Seperti tadi kita menyapa guru, ya kita menyapa guru-guru kita. Berarti itu kan bagian dari warga kita yang selama ini memang mereka berkhidmat menggerakkan dakwah Aisyah. Itu juga kemudian kita sapa. Tetapi karena Aisyah Muhammadiyah ini juga inklusif, ya terbuka, dan memang pembelaan terhadap kaum mustadafin itu tidak saja hanya untuk warga-warga kita, itu juga harus sama-sama juga mendapatkan perhatian. Karena berdirinya Aisyah Muhammadiyah itu kan mereka melakukan pembelaan kepada du'afa mustad'afin, di mana Kiai Dahlan mengajarkan sholat al-ma'un beberapa bulan, dan itu kemudian diikhtiarkan menjadi sesuatu yang harus diimplementasikan, dan itu harus juga sasarannya, subjeknya itu adalah banyak banyak pihak. Kita tidak berharap bahwa kemudian keluarga-keluarga kita, warga persyarikatan itu tidak mendapatkan perhatian. Kami meyakini bahwa ibu-ibu Aisyah Muhammadiyah yang ada di tingkat bawah itu sangat juga melihat bagaimana kondisi warga itu, juga melihat bagaimana kondisi para jamaah kita yang selama itu ini juga menjadi subjek dari dakwah Aisyah. Sehingga tadi pertanyaannya, apakah mendahulukan semuanya akan mendapatkan perhatian? Sekali lagi, bahwa Aisyah Muhammadiyah ini sangat perhatian kepada siapa saja. Tentu perhatian kepada keluarga-keluarga kita itu menjadi bagian yang tidak terlepas dari apa yang selama ini kita kita lakukan. Apalagi warga kita yang selama ini bersama-sama berjuang mendakwahkan dan mensyiarkan dakwah Muhammadiyah, tentu itu menjadi hal yang juga utama. Para mubalighot, para ustadz, kemudian para guru yang tadi saya sebut, guru TK. Guru TK ini sebagian besar, saya bisa menyebut 70
Rosen itu sebenarnya mereka adalah relawan Aisyah, bukan pegawai yang mendapatkan gaji yang besar, tidak, tetapi mereka ini adalah para mujahidah-mujahidah, para pelaku dakwah yang begitu begitu rupa. Sekali lagi, kegiatan Aisyah yang sifatnya nasional, Mbak Jin, itu pada tanggal 22 itu ada gerakan nasional untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak dan mereka yang du'afa Ustadz Afin. Dan itu sekali lagi basisnya adalah di tingkat ranting. Ada hal yang kita mendapatkan hikmah dari kegiatan itu. Karena apa? Kita mendorong pakai protokol kesehatan, physical distancing, kemudian social distancing, sehingga kegiatan yang dilakukan di bawah itu diantarkan ke keluarga-keluarga yang mendapat perhatian. Di situ dapat apa? Kita bisa punya pendataan di mana ada saudara-saudara kita yang terdekat di ranting-ranting itu, kondisinya secara jelas seperti apa. Dan ini yang harus kemudian menjadi bagian dari nantinya subjek dakwah yang selama ini mungkin kita tidak bisa sampai sedetail itu. Tetapi karena kita mengantarkan bersama anak-anak generasi kader-kader kita ke rumahnya, maka kita tahu betul situasi rumahnya seperti apa. Dan seperti ini banyak sekali kita dapatkan. Dari situ kita mengambil manfaat betapa program-program ta'awun sosial ke masyarakat luas ini juga memberikan informasi yang lebih kepada gerakan Aisyah ini untuk menindaklanjuti nantinya dakwah Aisyah pasca COVID ini. Jadi itu. Mungkin kita break dulu Bu Nurjana, untuk kembali, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Dan di rumah aja bersama TVmu. Beragam program keren dan asik bakal menemani Anda di rumah. Tausiah Dai Cilik menampilkan dai-dai cilik dari sejumlah sekolah terbaik Muhammadiyah. Setiap Senin hingga Ahad pukul 3 pagi dan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pertanyaan netizen dari media sosial akan dijawab para Ustadz Muhammadiyah di acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Tayang tiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 dan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Perjalanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dikisahkan oleh Ustadz Muda Muhammadiyah Irfan Rizki Nuryanto Haas di program Syirah Nabawi. Pastikan dan baik, kembali bersama Ramadan di Rumah, kerjasama MCCC dan Lazismu. Telah terhubung bersama kami Ibu Dr. Anda Siti Nurjana, Ketua PP Aisyah. Ibu, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya dari layar WhatsApp ya Ibu, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon pencerahan. Bagaimana agar keluarga besar Aisyah tidak meninggalkan Aisyah yang modernis? Karena akhir-akhir ini ada beberapa anggota yang ikut ke organisasi lain yang tradisional. Sukron Kasiron dari Pak Darmadi Solo. Bapak-bapak, Pak Darmadi. Terus ya. Jadi bagaimana menggerakkan Aisyah atau pimpinan Aisyah untuk berpikiran lebih maju, begitu ya Mbak ya? Jadi bagaimana kalau caranya kalau akhir-akhir ini banyak yang warga Aisyah tapi tergoda ikut organisasi yang lain begitu? Oh,
mulai meninggalkan, tidak apa, supaya tidak meninggalkan Aisyah, seperti apa caranya? Karena suaranya agak terputus-putus, jadi tentu Aisyah ini organisasi yang bernak besar, strukturnya sampai di tingkat bawah, kadang-kadang juga ada persoalan-persoalan ya di dalam menjalankan organisasi, tapi kami meyakini bahwa usaha yang selama ini dilakukan, bagaimana seluruh pimpinan Aisyah itu menjalankan organisasi itu sesuai dengan sistem dan kebijakan-kebijakan yang ada di organisasi. Misalnya, saat COVID ini kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bagaimana pimpinan pusat Aisyah dengan majelis-majelisnya mengeluarkan maklumat dan arahan agar supaya berkegiatan sesuai dengan kesehatan, memutus rantai penularan dan sebagainya. Semua ini harus terus diikuti. Nah, kembali kepada bagaimana mereka harus berorganisasi dengan baik, maka dialog-dialog kemudian diskusi-diskusi terhadap terkait dengan bagaimana perkembangan Aisyah, bagaimana pedoman-pedoman berorganisasi itu memang harus didiskusikan dan dikontekskan dengan situasi dan kondisi, dikontekskan dengan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Kami percaya karena organisasi ini usianya sudah panjang, satu sisi punya pengalaman yang panjang, tetapi di sisi yang lain memang perlu merefleksikan dan mengambil juga pengalaman-pengalaman, mencari pengalaman-pengalaman baru, membuat inovasi-inovasi di dalam menjalankan organisasi. Karena apa? Tentu dunia sudah berbeda dari masa yang lampau ke sekarang dan bahkan bagaimana yang akan datang. Kemudian konteksnya, persoalan-persoalannya juga berbeda. Misalnya begini, dalam kita menangani COVID ini, bagaimana sikap dan kemudian para pimpinan Aisyah bisa mengkomunikasikan dan mensosialisasikan apa yang menjadi panduan dari organisasi dalam kegiatan beribadah misalnya. Kemudian bagaimana besok di dalam menjalankan sholat Idul Fitri, itu juga tuntunan dari Persyarikatan Majelis sudah ada dari Majelis Tarjih, yang kita kewajiban kita sebagai pimpinan adalah mensosialisasikan seluas-luasnya supaya ini menjadi sebuah pemahaman. Jika kemudian ada warga kita karena menghadapi tantangan di bawah dan kemudian tidak mudah menjalankan itu, maka harus didialogkan dan pimpinan harus mendiskusikan dan mencari cara-cara yang baik dengan cara fil hikmah wal mau'idzatil hasanah agar supaya kembali kepada panduan-panduan yang dikeluarkan oleh persyarikatan. Jadi Jee, itu. Laras. Kemudian yang kedua, Mbak Dina. Jadi dalam konteks memahami COVID ini, keluarga pimpinan-pimpinan Aisyah mengajak seluruh masyarakat bahwa bagaimana cara kita menghadapi COVID, maka ada dua hal. Yang pertama, bahwa musibah ini datangnya dari Allah dan Allah insya akan mencabut musibah ini ya, dengan tentu kewajiban kita sebagai manusia adalah melakukan ikhtiar, dan setelah ikhtiar itu adalah tawakal. Jadi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau kita ikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan tawaduk, bersungguh-sungguh berusaha untuk mencari penyelesaian, untuk berta'awun sosial, itu juga bagian dari usaha yang sungguh-sungguh agar supaya dampak ini, dampak COVID ini tidak berkepanjangan. Dan agar dampak COVID ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita pada saat ini, bukan sebulan yang akan datang, tetapi pada saat ini yang kenyataannya mereka mengalami terhimpit dan berkesusahan. Maka kesungguhan Aisyah untuk berazam, bersungguh-sungguh menjalankan ikhtiar-ikhtiar ini dengan ta'awun sosial, ini adalah menjadi bagian dari kewajiban kita secara kolektif.
maupun kewajiban kita secara mandiri. Nah, dengan ikhtiar yang diikuti dengan doa, maka kemudian bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah untuk berserah diri, bukan kepada yang lain. Maka bersandar kepada Allah untuk berserah diri itu harus diawali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dan bagi ibu-ibu Aisyah, penggerak dakwah Aisyah itu, kesungguhan dan keikhlasan itu sungguh sangat teruji. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita bisa melihat dari sejarah perjalanan Aisyah, tidak mungkin tanpa kesungguhan dan ikhtiar dan doa dan keikhlasan dari para ibu, kemudian kita bisa memiliki institusi yang begitu banyaknya sebagai modal sosial, ya, pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, gerakan ekonomi, kemudian kelompok pengajian, yang itu semuanya saya pikir menjadi modal sosial Aisyah yang tugas dan tanggung jawab kita para pimpinan dan generasi sekarang adalah merawat dan mengembangkannya supaya kita menjadi teladan bagi generasi yang akan datang, bahwa pada saat ini ada generasi yang memang sedang merawat dan mengembangkan dan serta memberi teladan bagi generasi yang akan datang untuk meneruskan dakwah Aisyah. Jadi fa'idha azamta fatawakal Allah. Selain itu juga kan Allah juga berfirman bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan itu diyakini oleh para penggerak Aisyah. Kita tidak bisa berleha-leha, bersantai-santai kalau kita ingin berubah. Maka kita tidak bisa juga bersantai-santai di Aisyah ini sebagai pimpinan dan penggerak, jika Aisyah itu ke depan akan menjadi dicintai oleh masyarakat luas, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, mendapat trust, kepercayaan dari berbagai pihak, sehingga kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Saya pikir kita banyak sekali berkolaborasi baik dengan pemerintah atau lembaga-lembaga internasional karena Aisyah ini memiliki trust yang luar biasa. Insya Allah itu harus terus kita jaga dan dimiliki di hati para sanubari, para penggerak Aisyah, sehingga trust inilah yang menjadi kekuatan Aisyah untuk menjalankan dakwahnya dengan semangat dan keikhlasan yang dimiliki oleh ibu-ibu. Jadi itu Mbak Dina yang harus terus kita kita jaga gitu. Karena memang modal sosial kita sudah sangat banyak ya Bu ya, insya Allah, dan kita banyak juga yang sudah kita kerjakan. Langsung ke pertanyaan berikutnya Ibu, ini mohon dijawab singkat saja Ibu, dari Adnan di Metro Lampung. Izin bertanya, upaya apa saja agar sebagai informasi lebih jauh dalam hal apa saya yang telah dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, dan masalah apa yang paling krusial dan prioritas yang bisa kita lakukan. Maksudnya mungkin tolong diulang. Informasi yang prioritas dalam kehidupan yang dilakukan oleh Aisyah gitu mungkin ya. Pertanyaannya agak bulat memang Bu. Jadi apa saja informasi yang lebih yang prioritas ingin disampaikan mungkin oleh Aisyah dalam milad ini Bu? Apa? Masalah yang prioritas, masalah dan yang harus diselesaikan atau informasi yang prioritas. Jadi begini, kalau kita berbicara problem atau masalah kehidupan masyarakat, umat dan bangsa, itu di khusus di Indonesia luar biasa banyaknya. Misalnya kita berbicara tentang kemiskinan. Kemiskinan itu dulu di atas 10 juta sebelum COVID, tetapi di saat COVID ini mungkin bisa bertambah orang miskin baru. Kemudian persoalan ekonomi juga, bahwa kita sebagai umat Islam itu belum memiliki dan menjadi panglima ekonomi di Indonesia. Maka ini juga menjadi sebuah tantangan yang besar, terutama juga bagi Aisyah Muhammadiyah. Kemudian dalam konteks pendidikan, begitu ya, pendidikan di sini kita harus harus kita
tingkatkan dengan berbagai model pendidikan yang itu bisa diterima untuk kepentingan yang akan datang. Jadi inovasi-inovasi di dalam pendidikan juga menjadi itu. Kemudian hal yang lain yang juga sangat erat dengan perempuan anak-anak, Mbak Dina, adalah pada derajat kesehatan. Soal kesehatan perempuan, kesehatan anak-anak, kesehatan di warga masyarakat, di tingkat komunitas, ini juga masih menjadi persoalan juga. Bagaimana keadilan untuk kepentingan-kepentingan perempuan dari sisi dari sisi hukum kita. Jadi kalau kita mengelis ya mendaftar banyak itu banyak persoalan. Tapi di Aisyah ini kan ada majelis dan lembaga yang mereka masing-masing menaruh perhatian pada berbagai persoalan ini dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Aisyah, ya misalnya kalau di bidang kesehatan kita punya ahli, kita punya tenaga, kita punya lembaga-lembaga pendidikan kesehatan, kita manfaatkan untuk ikut menyelesaikan berbagai problem itu. Kemudian pada gerakan ekonomi, ini yang menjadi sangat penting. Jadi perempuan-perempuan Aisyah, perempuan-perempuan Indonesia yang harus didorong oleh Aisyah ini harus juga mulai melanjutkan dan memasifkan gerakan ekonomi. Kita punya program Bina Usaha Ekonomi Aisyah, Usaha Ekonomi Aisyah, menggerakkan UMKM atau mikro yang sangat mikro, yang itu pada saat situasi seperti ini mereka itu sebenarnya yang ikut menyelamatkan perekonomian di Indonesia menurut pengalaman saat kita terjadi krisis ekonomi. Ini harus terus menjadi perhatian kita. Kemudian pada soal-soal yang terkait untuk menyelesaikan pendidikan sudah, ekonomi dan sosial, problem-problem sosial ini luar biasa. Ya, bagaimana kerentanan-kerentanan dalam kehidupan keluarga itu dalam era masyarakat yang semakin maju, yang lebih hedonis ya, terutama karena banyak faktor yang juga mempengaruhi telah menjadi agenda Aisyah. Jadi penguatan bagaimana keluarga-keluarga ini menuju keluarga sakinah itu menjadi agenda yang sangat penting, menjadi program yang sangat penting di dalam menggerakkan dakwah Aisyah. Jangan, apalagi pada situasi COVID ini, jangan sampai seperti tadi yang saya sebut, ada keluarga-keluarga galau, tidak punya harapan, merasa terlilit dan kemudian tidak punya harapan. Nah, maka pendekatannya ada pendekatan spiritualitas, keagamaan, nilai-nilai agama harus masuk, ada konsultasi keluarga melalui MCCC tergabung di situ, para ahli psikologi, ada para mubalek begitu, untuk juga memberikan pendampingan, ya, memberikan pendampingan. Bayangkan 3 bulan di rumah, kalau tidak hati-hati, tidak bisa berbagi, tidak bisa menjadikan bahwa musibah ini adalah sebuah ujian dan kita harus keluar dari ujian dengan sebuah ikhtiar dan tawakal, maka kita tidak menginginkan sesuatu hal yang terjadi di dalam ada banyak hal. Jadi itu yang harus menjadi perhatian kita di Aisyah. Nah, kami ingin mengajak pada momentum milad ini, gerakan Aisyah ini yang sudah juga mendunia, paling tidak sudah melalui PCIA yang mereka luar biasa, Mbak Din, kegiatannya di saat COVID. Bayangkan, saya kadang tidak habis pikir karena keharuan dan kebanggaan. Mereka itu kan merantau di negeri orang, tetapi masih juga kecintaan kepada Muhammadiyah Aisyah itu menyisihkan uang yang dimiliki itu untuk infak. Mereka punya lazis, mereka membantu saudara-saudaranya. Yang saudaranya ini yang di sana itu bukan saja warga-warga Muhammadiyah Aisyah, tetapi saudara-saudara sesama warga Indonesia yang kebetulan terdampak misalnya di Malaysia yang cukup banyak. Kita bisa melihat persoalan itu. Dan mereka masih,
Ya, itu karena jiwa kemuhammadiyahannya, keaisyahannya yang begitu rupa, warga Aisyah Muhammadiyah di sana itu menaruh perhatian yang luar biasa. Jadi mereka tidak saja bergerak melalui kegiatan-kegiatan melalui pemikirannya, tapi hatinya itu menggerakkan di mana dia mereka itu juga berinfak. Dan kami berkomunikasi dengan pada minggu pertama Ramadan ini dengan seluruh PCIM dan PCIA, mereka yang lakukan itu luar biasa. Dan inilah kader-kader kita yang sedang ada di mancanegara, yang insya Allah dia akan menjadi pionir-pionir penggerak Aisyah Muhammadiyah yang Masya Allah. Kita syukuri di dalam milad ini, berintrospeksi muhasabah, tetapi juga kita prihatin, tidak cukup dengan keprihatinan, maka tugas kita, kewajiban kita adalah ikhtiar, begitu, usaha yang sungguh-sungguh berkolaborasi dengan siapa saja yang sesuai, tidak dilarang oleh agama dan organisasi, tetapi juga kemudian batawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan musibah ini segera akan diangkat oleh Allah, dan kita, nah yang paling penting, harus bisa mengambil hikmah dari musibah ini. Betul. Hal-hal baik yang terjadi, yang bisa dilakukan, kebersamaan, ukhuwah, ta'awun, yang begitu melebihi dari yang biasanya, itu harus menjadi bagian dari hal baik. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara virtual. Nah, ini juga harus menjadi hal yang baik. Begitu Mbak Dina kira-kira. Terima kasih banyak sekali Ibu. Insya Allah kita masih punya satu segmen lagi Ibu. Tapi intinya tadi yang luar biasa, pengalaman kader-kader Aisyah di luar negeri itu, semangat membantunya sebagai kader pembaharu di lingkungannya tetap berjalan dimanapun berada. Jadi, baik, kita ikuti dulu yang mau lewat berikut ini. Hingga Jumat, sejumlah pimpinan pusat Muhammadiyah akan tampil di Kultum Ramadan dengan tema Miraj Ruhani di Tengah Pandemi, hasil kerjasama TVMU dengan Suara Muhammadiyah. Ramadan di Rumah, sebuah live talk show yang akan menampilkan pimpinan pusat Muhammadiyah. Program hasil kerjasama TVMU Jogja, MCCC, dan Lazismu ini tayang setiap hari Senin sampai Ahad pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk meraih motivasi Islami dari motivator muda Advan M. Kausar di Inspirasi Ramadan. Tayang tiap hari Selasa dan Kamis pukul 4 pagi, 11.30 siang, dan 20 malam waktu Indonesia Barat. Pastikan Ramadan di rumah aja bersama TVMU. TVMU, TV Muslim terbesar di Indonesia. Cerdas, mencerahkan. Baik, kembali bersama kita Ramadan di Rumah bersama pimpinan pusat Aisyah dalam milad ke-103. Bersama kita telah terhubung dengan Ibu Dr. Anda Siti Nurjanah, Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Ibu, masih ada satu pertanyaan lagi Ibu ya, sebelum kita selesaikan dari WhatsApp. Ya, Dirgahayu Aisyah ke-103, semoga mendapat limpahan barukah Allah Subhanahu wa taala dan semakin terpatri di hati wanita-wanita Indonesia. Amin. Apakah ada rujukan atau panduan penanggulangan COVID-19 sebagai kolaborasi Aisyah, NA, Pemuda serta Muhammadiyah, terutama dalam hal zakat fitrah dan Idul Fitri, dari Pak Giri Suryanta Banjarmasin? Bagaimana Bu?
Baik, terima kasih. Jadi seperti di awal tadi kami sampaikan bahwa dalam tanggap atau untuk menangani peduli dan menangani COVID-19 ini, pimpinan pusat Muhammadiyah telah membentuk MCCC Muhammadiyah COVID Common Center yang di sana semua unsur persyarikatan itu ada, ya, majelis-majelis, kemudian Aisyah, angkatan muda itu semuanya ada. Nah, kalau pertanyaannya pada panduan, semua panduan nanti bisa disetting bagaimana panduan-panduan dari MCCC. Jadi di situ ada panduan tentang kesehatan, panduan ekonomi, ada panduan cara beribadah, ada panduan di dalam menjalankan bagaimana pendidikan di rumah dan seterusnya. Jadi di sana ada. Di sisi lain, Aisyah juga menyampaikan panduan-panduan itu ke bawah. Misalnya ada panduan kesehatan, bagaimana cara mendampingi atau cara kesehatan bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, ini lebih spesifik. Nah, di situ disiapkan oleh Aisyah, kemudian disosialisasikan melalui MCCC. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan bagi lansia agar supaya tidak terdampak pada COVID. Nah, secara kesehatan di sana ada. Jadi nanti dicoba lewat googling begitu di sana MCCC lengkap sekali, Mbak Dina, ya, terkait dengan panduan-panduan itu. Tapi sekali lagi kaitannya dengan milad ini, tema ta'awun ini, maka hal-hal yang baik, pengalaman-pengalaman yang baik yang kita miliki dan kita lakukan dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah yang begitu luar biasa ini memang harus kita jadikan hal-hal baik untuk kita lanjutkan. Dan juga bagaimana kita menjalankan wa ta'awwanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dalam kebaikan, semua amal kebaikan, perbuatan baik, salah yang dilakukan oleh individu dan sekaligus dilakukan oleh Aisyah secara kolektif, ini menjadi perintah untuk kita bertolong menolong. Dan bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ketakwaan kita mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan, kemudian menjauhi apa yang dilarang, itu menjadi bagian-bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Berta'awun sosial ini juga dalam rangka takorup dan bertakwa kepada Allah. Tapi ada larangan, jangan kamu bergerombol, berkolaborasi, bertolong-menolong, bergotong royong untuk hal-hal pada dosa dan permusuhan. Nah, ini yang terus apalagi di bulan Ramadan, ya, harus selalu kita saling mengingatkan hal-hal yang itu dilarang dan itu dosa. Apa hal yang dilarang dan itu dosa di dalam konteks COVID ini? Misalnya bagaimana kalau pihak-pihak tertentu yang seharusnya menjalankan amanah tetapi tidak bisa menjalankan amanah dan karena niat untuk mengambil kesempatan dan tidak amanah, ini hal yang dosa, apalagi kalau itu berkolaborasi atau berkonspirasi. Nah, oleh karena itu kita semua, Aisyah ini juga berharap bahwa penanganan COVID ini bisa ditangani lebih baik oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab. Sementara Muhammadiyah dengan kelompok komunitas yang lain adalah menjadi bagian yang juga terpanggil karena panggilan itu tadi berta'awanu tentang kebaikan. Tetapi secara konstitusi yang mesti harus di depan dan bertanggung jawab di sana dalam sistem kenegaraan kita adalah pemerintah. Dan kita berharap bahwa keputusan-keputusan, kebijakan dan langkah pemerintah ini juga bisa memberi harapan kepada masyarakat sehingga yang terdampak itu juga merasa ada harapan tertentu bahwa ditangani secara baik. Jangan sampai kebijakan-kebijakan itu juga kemudian menjadi bingung. Kemudian ya amanah. Ya. Itu yang harus
menjadi perhatian kita bersama, termasuk Aisyah. Ya, baik, Masya Allah, banyak sekali Bu Nurjanah apa yang sudah dikerjakan, dan kami ucapkan terima kasih sekali atas kesempatan waktunya Bu Nurjanah untuk berbagi dalam event Milad Aisyah ke-103. Kalau sedikit saya simpulkan adalah ternyata gerakan Aisyah ini tidak cuma dari personal tapi juga sampai advokasi tingkat pemerintah. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Lazismu Jan MCCC. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.